Bek Gillingham FC, Elkan Bagot mengalami cedera saat memperkuat timnya Gillingham FC melawan Salford City pada ajang Leg 2 di Priestfield Stadium. Pada laga ini, Gillingham FC harus menyerah dengan skor 3-0. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang tren minor Gillingham setelah 5 laga terakhir belum mendapatkan kemenangan. Melawan Salford City, pelatih Neil Harris berusaha menyimpan Elkan Bagot. Seperti laga sebelumnya, bek timnas Indonesia tersebut berada di bangku cadangan dan tergeser dari starting 11. Elkan pada laga ini baru turun pada menit ke-60. Namun, dia hanya tampil 20 menit dan harus digantikan oleh Stuart Okive karena mengalami cedera. Terkait cedera ini, Neil Harris menjelaskan jika Elkan Bagot mengalami cedera di bagian kepala. Bahkan ada benjolan yang ditemukan di bagian kepalanya. Elkan menurut saya ada luka dan benjolan, kata Neil Harris. Cedera ini membuat pemain berusia 19 tahun tersebut diragukan tampil saat bertanding melawan Dagenham dan Redbreak pada ajang FA Cup pada 8 Desember mendatang. Saya akan mendapatkan lebih banyak informasi setelah saya berbicara dengan fisio. Mungkin tahu lebih banyak dalam 40 jam ke depan, ujarnya. Cederanya Elkan Bagot diharapkan tidak terlalu parah. Asalnya dia masuk dalam daftar pemain jelang Piala AFF 2022.